سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقربته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والعلي والشهداء والصديقين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد شقق القدر أبي الله وإلى روح قطب الأهوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي سيد شيخ محمد بن عبد الكريم سنة البدائع سيد شيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجري سيد شيخ خصوصا جلوه سيد الإمام شيخ سعيد بن محمد عشان الخطر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله الخطر سيد الإمام يحيى بن شوقة سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد شيخ زيد الدين البدري سيد الشيخ محمد نواوي بن عمر البلدي وبي أبي سند جلال وتسجد إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عشرة سيد البقيع المقدم محمد بن علي وعلى حسين الأبي علي بن البقيع سيد الأبي عبد الرحمن بن محمد الصغير Nabi Abdullah bin Abi Bakir Al-Aqbar Sallallahu Alaihi Abi Bakir bin Abdul Rahman Al-Sakran Nabi Abi Bakir bin Abdullah Al-Aqbar Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah Al-Aqbar Sallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Abdul Rahman Al-Mubar Nabi Umar bin Abdul Rahman Al-Tasmi Bishir Ali bin Abdullah Al-Aqbar Nabi Abdullah bin Alwi Al-Haddad Nabi Ahmad bin Zain Al-Aqbar Sayyidina Nabi Abi Bakr bin Salim As-Saghar Sahib Al-Ainat Sayyidina Nabi Abdul Rahman Al-Jufri Sayyidina Nabi Husayn Nabi Bakr Al-Hasan Sayyidina Nabi Ali bin Muhammad bin Husayn Sayyidina Sayyidina Nabi Abi Bakr Al-Aqlas Sayyidina Sayyidina Syed Muhammad Amin Al-Qudbi Al-Qas Sayyidina Nabi Muhammad bin Ali Sayyidina Syed Muhammad Yasin Fadhan Yalina Sayyidina Syed Muhammad Allahu sayyidi wa mursyidi wa mu'abbiru sayyidi syuhada Zainuddin Abdullah. Tuhan yang masyayikhina wa masyayikhina Allah al-Karim. Yatabashyaru bir-rahmah wal mawqirah wa yu'ali darajati bil janna yu'adu alayna wa ala ahli baytina wa awladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim waj'alna min hizbihim وأمتنا على ملتهم وشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة مع روحهم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك يا رب بركتهم وكرامتهم اجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم يا قرة أعيننا في الدنيا قبل الآخرة بسم النبي وآل النبي له الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر دار الآبدين الصلاة والسلام عليك
يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولا مسجد قائمة الله، وكل من أفطر لعذر أو غيره وجب عليه القضاء بعد التمكن إلا الصبي والمجنون والكافر الأصلي، وكل من دان setiap orang أفطر yang tidak puasa Ramadan liusri karena usus awal gairi atau bukan usus wajib alaihi al-qadha, maka wajib atasnya mengqadha ba'da tamakkuni setelah keadaan memungkinkan. Maksud wa kullu man aftara li uzrin, dan setiap orang yang tidak puasa karena uzur. Siapa itu orang puasa karena tanda puasa karena uzur? Satu, orang haid. Uzur, uzur. Orang nifas, uzur, uzur. Kemudian orang sakit dari yang tidak sanggup puasa, uzur. Kemudian orang musafir, lalu dia karena diperbolehkan kada puasa, lalu ngaranya wukuf. Kemudian orang hamil. Orang hamil itu boleh kada puasa jikalau dia khawatir atas keadaan dirinya dan keadaan anaknya. Kemudian perempuan yang menyusui anak diperbolehkan tidak puasa kalau dia khawatir dengan keadaan dirinya ataupun keadaan bayinya. Ini ngarannya usul. Al-gairihi al-gairil usri atau bukan usul. Apa yang ngarannya? Haid kata, nipas kata, menyusui kata, hamil kata, musafir kata, garing kata, tapi kata puasa nanti. Siapa? Orang tua kulit. Ya. Banyak. Nah, kedua macam ini nang li uzrin aw ghairi, karena uzur atau bukan karena uzur, wajib alaihil qadha, maka wajib atasnya mengqadha, wajib atasnya mengqadha. Malum ya Allah, orang kaya wajib mengqadha puasa, orang nifas wajib mengqadha puasa, orang dari sigar wajib mengqadha puasa, dan lain-lainnya. Ada masalah dong. Masalah orang sengaja kada puasa.
itu nang di gairih tadi nang kada usuf wajiblah mengapa wajib bahasa kitab di sini wajib alaihil qada wajib mengapa tapi kamu ingat hati-hati ada ulama Wahabi yang memfatwakan bahwa orang yang tidak puasa kada karena uzur berarti nampak sengaja. Orang yang tidak puasa karena sengaja mungkin karena malas, karena kulit, orang itu tidak wajib mencotok. Tinggal menanggung dosanya. Paham? Kenapa inya haja jarga puasa besin aja maulah dikabuh. Ini mengatakan fatwa ulama kita wajib alaihil qadha tetap wajib mengqadha. Siapa kamu yang tahu kamu ini kada mengqadha apa juga coba. Orang haid mengqadha puasa. Orang nipas coba kesiannya orang nipas. Satu hari sebelum Ramadan melahirkan. Maka sepanjang Ramadan kemungkinan besar inya kada puasa. Kenapa? Karena kebiasaan orang nipas itu sebanyak 60-40 hari. Yalah, wa aksaruhu sifuna yauman. Paling banyak banyaknya 60 hari. Berarti 40 hari sebulanan lah. Sebulanan kali ini kita puasa. Walaupun dia uzur karena melahir, karena nipas, begitu sudah waktunya memungkinkan, wajib dia berkata. Nah, sekarang orang kada dengan sengaja kada puasa. Setahun, dua tahun, tiga tahun, sampai 10 tahun, lalu taubat. Taubatnya memperbaiki diri, diampuni Allah. Puasanya nang 10 tahun kada puasa, wajib lagi taubat. Wajib alaihil qadha. Wajib ditaubat. Menurut mazhab Syafi'i. Tapi kenapa fatwa Wahabi kada wajib ditaubat? Mun inya kada wajib dikobda, nyamannya bang inya bebas. Orang nipas saja 30 hari membayar uzur. Kadanya ujar ulama Wahabi tadi, inya menanggung dosa, tapi inya bertobat. Paham? Kalau sudah bertobat, maka diampuni masalah dosa yang lewat. Berarti tak umpatlah diampuni Allah puasa nang kada puasa nang 10 tahun itu. Ya, amun tak umpat ya, ujar dirinya di pasal pembiayaan ya, kada puasa kada bakal tobat. Kena bertobat. Ya Allah, bertobat. Apa artinya? Artinya fatwa Wahabi yang mengatakan bahwa orang yang dengan sengaja tidak puasa Ramadan lalu tidak wajib mengqadhanya, dia hanya menanggung dosa tidak puasa. Ini tidak benar. Tidak benar. Jangan diikuti. Apalagi disampaikan. Kenapa? Karena ini
menyalahi pendapat mazhab Syafi'i dan mayoritas mazhab lain. Paham? Kapan mengkodoknya? Kodok puasanya nih, ba'da tamak kuni setelah waktunya memungkinkan. Kondisi kesehatan memungkinkan, keadaannya memungkinkan, hanya dikodok. Yang penting dengan jangan talanggar takut. Yang dalanggar takut. Paham kan mas? Dalanggar takut. Paham. Kenapa? Kotaknya lewat cetak. Kotak. Kenapa penting dia? Silahkan ini mengkabdol bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya. Jangan sampai bertemu kembali dengan orang Mautan akan datang. Kenapa? Karena apabila bertemu kembali dengan orang Mautan akan datang, berarti hutangnya melanggar tahun. Kalau hutang melanggar tahun, tetap wajib mengkabdol, tapi tambahan bayar denda. Bayar denda satu hari satu mud beras, kurang lebih satu liter. Kalau 6 jatuh tempo 10 hari, maka dia wajib mengkodok 10 hari tambah denda beras sehari satu mud, berarti 10 mud. Kalau jatuh timpunya pang 2 tahun, setahunan tidak mau bayar ya. Sekalinya sampai 2 tahun belum juga bayar ya. Berarti jatuh timpu 2 tahun. Talanggar 2 tahun. Kalau 2 tahun berikan 1 wajib mengkodok tetap, maka 2 bayar dendanya 2 waktu. Pokoknya bila tak lebih satu tahun satu mud, naik lagi satu tahun tambahi satu mud, naik lagi satu tahun. Apabila talanggar hutangnya itu sampai 10 tahun, maka dendanya fidyahnya dendanya satu hari 10. Paham kan? Kalau orang takut kita bini-bini ya, bini-bini udah mulai belum lagi. Kebetulan apa nampak? Anjil ini ada bisik kebohongan. Waktu zaman dulu, zaman kapan? Tahun 2010 melahirkan anak, lalu kada puasa selama 15 hari sampai sekarang. Mai sekarang belum dibayari kayak iyo itu. Ya kalau ya, ya apa mana jawab? Oh jawabnya, pian wajib mengkodok puasa 15 hari itu, tapi karena pian hutang itu kada terbayar sampai beberapa tahun, berapa 12 tahun, maka pian denda satu hari satu tahun satu mud, 12 tahun 12 mud kali 15 hari. Nah gitu hukum pikir. Namanya bersegeralah mengkodok puasa ba'da tamakuni setelah waktu
kita. Gak ada mungkin tembak. Contoh gak ada mungkin tembak. Kau yang mengapa? Ini orang biarin. Orang biarin. Sepuluh hari sebelum hari raya garing. Sampai hari raya tetap garing. Hari raya 10 hari tetap garing. Hari raya 20 hari tetap garing. Memungkinkanlah bayarnya. Memungkinkanlah mengapa-apa. Kadang-kadang utang 10 hari. Hari ke-21 Syawal mati. Ya sudah lah. Itu ngarannya kadang mungkin, kadang mungkin karena ianya gak. Kayak pegisahnya itu man mata alaihi syawal. Orang yang mati sedangkan dia ada beberapa hari ada kabahan puasa. Istahya dua macam boleh dikabulkan oleh orang yang anak cucunya atau ahlul waris, ahli warisnya itu boleh mengabulkan. Boleh juga dipidyahkan, ditebus, dibayar fidyah menurut mazhab dan sebagian mazhab Syafi'i. Illa Sofia, kecuali anak-anak. Jadi anak-anak menggunakan kata puasa kata usaha mengobok karena ini bukan wajib puasa. Wal majnuna, dan kecuali orang gila. Wal kafir al asliya, dan kecuali orang yang kafir asli. Pala qada alaihi, maka tidak wajib mengqada puasa atasnya semasa dia kafir. Wa yustahabu muwalatul qadha'i, dan disunatkan muwalatul qadha', berturut-turut mengqadha'nya. Contoh bini-bini haid 7 hari, lalu hutang 7 hari, masuk bulan Syawal. Sunnah, satu wajib dibayar, dua dalam mengkabok puasanya itu sunnah berurutan. Artinya sunnah puasanya sampai tunggung 7 hari. Kadang betubal-tubal, kena seminggu bayar, hari Minggu puasa, kena hari Rabu puasa lagi, kena hari Minggu puasa lagi. Itu kada mualaf kalau kada mualaf. Boleh. Hasilnya qadha'nya cuma dianjurkan, disunnahkan membayar qadha'an itu berurutan. Wal mubadaratu bihi ay wa yustahabbu al mubadaratu bihi, dan disunnahkan bersegera mengqadha puasa. Langsung saja. Nah, kada boleh itu kan hari raya pertama puasa boleh hukumnya haram. Hari raya kedua langsungnya qadha itu bagus. Bini-bini haid, bini-bini nifas dan lainnya uzur memungkinkan hari raya kedua
sudah sunat bersegera. Kemudian sunat berurutan puasanya. Habis. Watajibu in aqtara li ghairi ujri. Dan wajib bersegera mengqadha. Baiklah. Watajibu dan wajib al-mubadaratu bil qadha. Dan wajib bersegera mengqadha, bukan sunat. Ini aqtara jikalau tidak puasa ia li ghairi ujri, karena tidak uzur. Ini orang puasa ada uzur, ya ada uzur, tapi kalau puasa maka contoh bukan ada uzur. Orang kelupaan niat di malam hari. Ini mazhab Syafi'i kulit telah puasa. Kadang-kadang inya kada puasa tu bi ujur ka bi gairi ujur. Bi gairi ujur. Ujur aku dia kada baik. Itu lah itu ujur. Itu kelalaian dia, kesalahan dia, tidak berniat, tidak memalamkan niat, atau tidak berniat puasa di malam hari. Ini ngarannya bi gairi ujri. Tuntung Ramadan, tuntung Ramadan wajib dia bersegera mengqadha. Jangan berlambat-lambat. Jangan berlambat-lambat. Wajibul imsaku fi Ramadan ala tarikin niyati. Wajibul imsaku dan wajib imsak. Apa maksudnya? Wajib menahan diri daripada makan dan minum. Lah arti imsaknya nih, bukan imsak bunyi serena itulah imsak. Ini bertahan daripada makan dan minum dan yang membatalkan puasa di Ramadan pada bulan Ramadan atas ala tarik niat, atas orang yang meninggalkan niat puasa. Apa ya maksudnya? Puasa telah wajib berniat. Lalu seseorang ada berniat puasa karena melanggar. Itu tuh karena memang sengaja. Artinya kada puasa. Di saat itu dia wajib imsak. Jangan mentang-mentang kada puasa lalu makan minum orang. Wal muta'addi bi fitri, dan orang yang sengaja kada puasa. Orang yang sengaja kada puasa wajib menahan diri daripada makan dan minum dan yang lainnya di siang hari. Mungkin aku baik puasanya dia makan. Wapi yaumi syakti, dan pada hari syak inna bayana kaumu min Ramadan, orang kada puasa pada hari syak.
jika nyata keadaan hari syak itu masuk Ramadan. Wa yajibu qadha'uhu 'alal fawaid. Wa yajibu qadha'uhu 'alal fawaid. Dan wajib mengqadanya bersegera. Habis. Kemudian paslon yustahabu ta'jilul fitri inda tayakkunil ghurubi ila akhiri. Wallahu subhanahu.